Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota, dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Wah, betul. Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, penglibatan orang Melayu pada 1000 tahun dulu, 1187 Masehi. Dari akil baligh hingga sekarang, siapa yang tak tinggal sembahyang fardu tolong berdiri, siapa yang tinggal sembahyang fardu tolong duduk. Semua berdiri, seorang tak duduk. Benarlah sabda Rasulullah, inilah sebaik-baik raja. Allah. Maksudnya kemenjak dia akil baligh, dia tak pernah meninggalkan solat 5 waktu, dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana puasanya teman-teman sekalian? Semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan keimanan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang senantiasa berpuasa tapi hanya mendapatkan dahaga dan lapar, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ketika itu ya kan, kita akan mendapatkan hal itu apabila kita senantiasa melakukan hal-hal yang sia-sia seperti menipu, seperti berbohong, seperti istilahnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kenapa? Ada tahapan-tahapan tersendiri untuk orang yang berpuasa. Ada tahapannya sendiri guys ya. Jadi kita memang harus betul-betul menjaga diri kita ya kan. Mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, semuanya, tangan kita, kaki kita, semuanya kita jaga ketika kita berpuasa. Jangan sampai telinga kita itu mendengarkan suatu hal yang haram. Jangan sampai lisan kita itu mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang haram. Dan juga jangan sampai istilahnya mata kita memandang hal-hal yang haram. Dan juga jangan sampai kaki kita melangkah kepada langkah yang haram. Jangan sampai istilahnya tangan kita melakukan kejahatan ataupun suatu hal yang tidak baik seperti itu guys ya. Intinya di dalam puasa ini kita memang betul-betul bersabar, dan ketika kita berpuasa dan bersabar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar. Karena pahala puasa, pahala sabar itu ya Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video bahwasannya bukti bangsa Melayu udah berjuang di Al-Aqsa sejak tahun 1187. Wow, masya Allah. Ternyata orang Melayu itu dari dulu sudah melalang buana kemana-mana guys ya. Banyak istilahnya video-video ataupun sumber-sumber yang mengatakan bahwasannya ya kan, karena nenek moyang kita itu, orang-orang Melayu dulu itu suka berlayar guys ya. Kalau berlayar itu macam apa namanya, bajak laut dan lain sebagainya kan. Nah, itu memang kehidupannya di laut seperti itu. Dimana ada daratan dia akan sampai situ, macam itu kan guys. Dan bangsa Melayu ini sudah berjuang di Masjidil Aqsa juga ya, dari tahun 1187. Wah, lama banget ini guys. Nah jom kita tengok videonya. Saya sudah penasaran nih, daripada Wali TV guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya, let's go. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota, dekat Masjid Aqsa, okay. Satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, persoalannya teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Wow, iya sih guys ya, mimbar-mimbar gitu. Dan memang kayak kita tuh kayak ciri khasnya gitu. Apalagi di Jawa itu ada kayak Jepara gitu guys ya. Memang itu ukiran dan lain sebagainya itu memang keren banget sih asli. Ya Allah. Teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat istana-istana dan rumah orang Melayu. Dan bunga. Wow. Jadi tekniknya itu sama ya kan, yang dibuat di Masjidil Aqsa dengan teknik istilahnya raja-raja Melayu guys. Wow.
ini raja-raja Melayu kan ada Indonesia dan juga ada Malaysia, karena dulunya satu ya guys ya, karena dipisahkan aja sekarang jadi Malaysia Indonesia. Tapi sebenarnya itu kalau istilahnya Melayu ya udah Indonesia Malaysia itu Nusantara sudah satu gitu guys ya. Jadi jangan-jangan mengambil pusing dulu ini, karena konsepnya di sini adalah raja-raja Melayu, sedangkan raja-raja Melayu itu ada di Indonesia dan juga Malaysia ya kan. Bunga-bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah Melayu. Wow. Allahu Akbar. Dekat Masjid Aqsa itu ada dua buah mimbar. Oke. Okay. Ini satu penemuan dan catatan daripada Masjid Aqsa. Mimbar ini dari zaman satu orang dipanggil satu orang pahlawan Islam. Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Az-Zengki. Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zengki ini, dia memerangi tentera salib. Tentera salib ni bila tuan-tuan silan eh? Tentera salib dapat Masjid Aqsa pada 1099 Masihi. Oh, okay. 1099 eh? Jadi Nuruddin Mahmud Az-Zengki mula-mula yang menggerakkan, kita ambil balik, ambil balik, ambil Masjid Aqsa, sebab dia tanah wakaf orang Islam. Dia membuat dua buah mimbar. Mimbar ni cantik sangat tuan-tuan silan. Dia okay. 16,000 kepingan kayu eh? Dipasak dan ditanggam. Dari Allah. Mimbar tu dia cantik sangat. Dia bernazar, kalaulah aku berjaya tawan balik Jerusalem dan keluarkan Masjid Aqsa, maka aku bernazar mimbar ni satu aku letakkan dekat Masjid Aqsa, satu lagi aku letakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim, Hebron. Hebron tu lebih kurang 70 km daripada masjid, daripada Jerusalem. Okay. Tapi tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki tak sempat, syahid dia. Tak sempat dia, meninggal dia. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya, okay. Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi teruskan perjuangan untuk ambil Masjid Aqsa, dan pada 1187 Masihi maka Salahuddin berjaya kan kalahkan tentera salib di peperangan Hittin. Allahu Akbar. Hittin itu 200 km lebih kurang daripada Jerusalem, lebih kurang kan. Dekat situ tentera salib berjaya dikalahkan 1187 Masihi, diserahkan Jerusalem kepada orang Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun meletakkan mimbar guru dia itu satu dekat kota, dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, persoalannya teknologi kayu adalah teknologi orang Nusantara. Wah, betul. Teknik mimbar itu teknik yang sama dibuat oleh teknik yang sama istana-istana dan rumah orang Melayu. Okay. Teknik tanggam dan juga pasak, tak menggunakan paku. Betul-betul. Kan? Dan bunga-bunga yang berada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga tanah Melayu. Tuan-tuan sekalian, dulu orang jasa dia kalau nak dikenang, kadang-kadang tulis nama. Sekarang Masjid Aqsa ada tulis nama. Nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ataupun siapa-siapa yang menyertai itu, dia akan ada bagi tanda dia. Okay. Kan? Bunga-bunga yang ada di mimbar Masjid Al-Aqsa adalah bunga-bunga daripada Nusantara. Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, penglibatan orang Melayu pada 1000 tahun dulu, 1187 Masihi. Wow. Tapi mana catatan tu? Catatan tu mana tuan-tuan sekalian? Catatan tu hilang pada kurun ke-15. Ah. Ketika Portugis langgar Kota Melaka, dua buah kapal sejarah Melayu hangkut bawa balik. Dan dia kata kapal itu tenggelam di tengah jalan. Kan? Sejarah kita orang Melayu, orang yang tak tahu sejarah kita. Sejarah kita orientalis yang tulis. Penjajah ya. Untuk kita percaya. Aduh, betul. Dulu pustakaan kan kat istana. Orientalis tulis untuk kita percaya. Dia tulis bangsa Melayu ni malas lah, itulah ini. Untuk kita percaya. Betul, betul. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, kapal tu ramai ahli sejarah kata sebenarnya tak tenggelam. Ramai mengatakan bahwasanya kapal itu tak tenggelam. Berarti ada gitu guys ya, bukti ya kan, sejarah gitu kan. Tapi karena istilahnya orientalis ataupun penjajah yang melakukan hal ini gitu kan, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang Melayu itu dikatakan seperti ini dan seperti itu guys ya. Dan itulah tadi, banyak istilahnya penjajah-penjajah itu merubah daripada sejarah. Sejarah yang istilahnya kita tahu sebenarnya, tapi penjajah itu rubah lagi untuk menjadi kita itu seperti tidak tahu apa-apa, seperti itu guys ya.
Oke, dan ini ada video kedua guys ya, kita akan menonton juga rahasia sebenarnya kehebatan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang sekarang itu menjadi istilahnya apa ya, contoh bagi perjuangan orang-orang Melayu. Dan mungkin karena mencontoh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ya kan, Melayu nantinya atau bisa dikatakan Nusantara nantinya akan membangkitkan, ya kan, membangkitkan kebangkitan Islam itu sendiri guys, dan melawan, Allahu Akbar, musuh yang paling besar. Kalau sudah Israel menguasai, ya kan, menguasai daripada seluruh dunia ini, maka Dajjal akan keluar. Nah, di situ kan pembahasannya. Tapi sebelum itu pasti akan ada istilahnya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Wallahu a'lam bishawab guys. Ya, kalau kita bahas itu wah panjang banget asli. Kita udah mengumpulkan banyak istilahnya video-video itu kayak rentetan-rentetan gitu dari syekh ini, dari syekh ini dikatakan seperti ini dan seperti itu agar supaya apa? Kita nih faham gitu. Ketika kita faham, maka kita sudah tahu oh ternyata seperti ini, tanda-tandanya akan seperti ini. Dan mari kita lihat sejenak guys, ini adalah rahasia sebenar kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi contoh ya Melayu Islam sekarang ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Hadis daripada Imam Ahmad di dalam ini Ustaz Auni Muhammad ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan ditakluki dan dibuka oleh orang-orang Islam. Okay. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis ini adalah hadis motivator. Hadis ini adalah hadis pembakar semangat kepada semua pejuang-pejuang Islam selepas kewafatan Rasulullah. Hampir semua sahabat-sahabat Rasulullah cuba untuk menunaikan hasrat hadis Rasulullah ini. Allah. Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe Wali TV ya. Allah. Ini bukan kota calang-calang. Kota Konstantinopel ni kalau kita tengok ahli sejarah, dia berkata apa? Kata ahli sejarah, ahli geografi, kalau seluruh dunia ni semua negara, ibu negaranya adalah Istanbul, Konstantinopel. Wow. Jadi antara persepsi awal yang harus dia punyai sekiranya dia nak menaklukkan kota Konstantinopel, dia harus punyai sifat-sifat sebaik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Maksudnya ambillah iktibar daripada peristiwa Perang Khandaq, peristiwa Perang Ahzab. Dia harus mengikiskan sifat pada diri dia dan sifat pada tentera dia, sifat musyrikin, sifat munafikin, sifat fasikin dan sifat pengkhianat terhadap agama sendiri. Allah. Macam mana cara melantikkan Imam Ayah Sofya? Panggil semua tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Panggil semua orang ramai. Ratus ribu. Bukan seorang dua, bukan seribu dua. Ratus ribu. Apakah kekuatan yang kita ada hari ini? Kalau kita nak melangkaui kehebatan tentera-tentera yang dimiliki oleh beliau. Contoh. Ini adalah perspektif bila tiba hari Jumaat yang pertama selepas kota Konstantinopel jatuh ke tangan beliau. Okay. Kota ni dia dah dapat bila tiba hari Jumaat kali pertama, dia nak lantik imam semayang Jumaat. Dari akil baligh hingga sekarang, siapa yang tak tinggal semayang fardu, tolong berdiri. Siapa yang tinggal semayang fardu, tolong duduk. Semua berdiri, seorang tak duduk. Soalan yang kedua Allah. Dia tanya, bila masih semua berdiri, siapakah di antara kamu yang selepas dia akil baligh, dia tak pernah meninggalkan solat sunnah rawatib sampai hari ini? Allah. Selepas dia akil baligh, dia tak pernah tinggal solat sunnah dua rakaat rawatib sampai hari ini. Separuh daripada tentera dia mula duduk. Soalan seterusnya, barang siapa di antara kamu selepas akil baligh, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud sampai hari ini? Ada seorang pun hak tak duduk? Tak, dia seorang lah dia jom tanya tu. Dia tak duduk ya? Sultan Muhammad kedua. Maksudnya
benarlah sabda Rasulullah, inilah sebaik-baik raja. Allah. Maksudnya, semenjak dia akil baligh, dia tak pernah meninggalkan solat lima waktu, dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud. Itulah pemimpin yang boleh buka kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera itulah, paling komand pun lepas balik tak pernah tinggal solat lima waktu. Allahu Akbar. Allahu Akbar guys. Itulah ya contoh ya Sultan Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar yang membuka Konstantinopel. Allah. Jadi kalau kita nak menjadi sebaik-baik raja, sebaik-baik pasukan, maka jangan pernah tinggalkan sholat fardu, jangan pernah tinggalkan sholat rawatib, dan jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Dan inilah yang dilakukan orang-orang ataupun ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Allahu Akbar. Dan seluruh dunia saya kira tahu akan hal ini dan menjadi contoh, terutama contoh untuk orang Islam Melayu. Allahu Akbar. Gak nyangka banget sih ya Ustadz Don dan juga Ustadz Oni Muhammad ini yang disampaikan itu sama guys ya. Yang disampaikan itu menyambung seperti itu. Itu menjadi tambahan bagi kita bahwasannya tidak hanya Ustadz Oni Muhammad saja yang menyampaikan, tapi Ustadz Don Daniel juga menyampaikan hal itu. Allahu Akbar. Dan video yang pertama tadi kalau kita tengok guys ya, bangsa Melayu ini berjuang di Masjidil Aqsa seperti itu kan. Dan setelah itu ternyata orang-orang Melayu dulu itu mengambil contoh daripada Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar. Sebuah hal yang apa ya, kayak kita tuh dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang tua dulu ya kan, orang-orang Melayu dulu itu berjuang mati-matian untuk membebaskan apa? Masjidil Aqsa ya, Palestina. Udah dari dulu guys. Ya, bukan hanya sekarang saja, udah dari dulu. Dan ikatan erat Indonesia dan juga Palestina, ikatan erat Malaysia dan Palestina itu tidak akan goyah seperti itu, ya kan? Tidak akan goyah sama sekali, tetap mendukung dan juga untuk istilahnya memperjuangkan agama Islam di dalamnya itu, guys. Allahu Akbar. Hebat sih, hebat, asli hebat. Melayu dulu-dulu hebat dan semoga akan datang ya Melayu juga lebih hebat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, mulai daripada sekarang mari kita persiapkan. Jangan pernah tinggalkan sholat rawatib dan juga sholat tahajud, sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, saya yakin teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan sholat fardu, ya kan? Nah, saya yakin itu. Jadi buat teman-teman sekalian mulai daripada sekarang kita sholat sunnah 2 rakaat rawatib, ya kan? Selepas itu juga melakukan sholat sunnah tahajud seperti itu, ya, sholat duha dan lainnya. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan stay tune terus di channel ini ya. Terima kasih banyak. Saya sangat-sangat senang apabila teman-teman itu merespon. Jadi kadang ya mungkin mohon maaf ya teman-teman, dulu-dulu itu kayak kemarin-kemarin juga itu saya nggak sempat untuk balesin ya komentar-komentar daripada teman-teman. Tapi saya usahakan sekarang untuk istilahnya membalas ya sedikit banyak komentar-komentar daripada teman-teman yang mungkin saya terbaca seperti itu. Mungkin dulu itu mungkin hanya like dan dikasih love seperti itu. Itu respect saya kepada teman-teman sekalian. Karena kenapa? Kesibukan saya sendiri guys ya. Jadi kalau pagi itu memang kita record seperti itu ya kan. Selepas itu kita ada acara lagi setelah itu sampai nanti sore macam tuh. Lepas sore itu kita udah penat ya kan. Ada istilahnya kita melakukan aktivitas, lepas itu istirahat, rehat sejenak. Lepas itu malam tuh kan kita sholat ya kan. Apalagi kalau puasa sekarang nih kita sholat terawih dan lain sebagainya. Itu memang agak-agak gimana ya guys ya. Saya kadang mau membaca komentar teman-teman itu kadang sempat kadang tak sempat. Sebab apa? Saya jaga anak-anak juga macam tuh, bermain dengan budak-budak juga guys ya. Mohon dimengerti ya teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih, respect buat teman-teman sekalian ya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sing my
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.